anjay. Pikirnya kenapa yang kan teman-teman saja. Anjay. Kena mental teman-teman. Waduh. Sobek teman-teman. Hai, aku Kamelia. Jangan lupa terus support Mas Sandi Channel Audio dan jangan lupa like, comment and subscribe. Oke? Okay? Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sandi Channel Audio. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba cek sound ya teman-teman. Cek sound dari box yang nemu kemarin teman-teman. Box miniscope ya. Karena di video sebelumnya di video sebelumnya itu nggak ada check soundnya teman-teman, nggak ada check soundnya. Jadi kita check sound di video sekarang teman-teman. Dan untuk speaker ya, speaker di sini saya menggunakan speakernya bocil teman-teman, speaker legacy 6 in teman-teman ya. Ada 2 biji. Terus untuk boxnya ini sudah saya tekstur teman-teman ya. Kita pakai tekstur ini, nat keramik ya. Kita teksturnya secara manual teman-teman. Manual pakai roll di amplas terus dicat teman-teman. Ini saya kasih warna putih biar enak teman-teman. Nanti kalau ganti warna enak. Jadi ini bisa jadi dasarnya. Sudah warna putih, nanti tinggal mau pakai ganti warna apa terserah. Jadi kita tinggal kasih warna. Tidak usah pakai dasar lagi, teman-teman. Sudah di tekstur ya, teman-teman. Teksturnya seperti ini. Nah, ini kulit jeruk, teman-teman. Untuk teksturnya. Teksturnya kulit jeruk. Untuk atasannya tetap seperti biasa 5 in plus Twitter ya. Andalannya bocil nih, andalannya bocil. Untuk tampak belakangnya kita sudah kasih spikon teman-teman. Nah, kita sudah kasih spikon ya, kasih 2. Pakai powernya pakai punya bocil yang seperti ini, yang 5 ampere besar teman-teman. 5 ampere besar. Satu channel ngangkat 2 speaker, kita main 4 ohm teman-teman ya. Main 4 ohm. Untuk atasnya kita main 8 ohm teman-teman. Seperti ini. Dan untuk power 5 ampere ya teman-teman. 5 ampere besar, andalannya bocil. 5 ampere besar ini. Pakai Toshiba 8 set driver rakitan. Kalau yang untuk Landry ini pakai driver 5 ampere kecil Toshiba 4 set driver rakitan teman-teman. Untuk mixernya tetap yang lama pakai RDW. Untuk kelistrikan kita pakai yang 450. Oke. Kita penasaran nih teman-teman ya, penasaran sama suaranya. Karena box ini kita nemu ya teman-teman, kemarinnya nemu di tengah kebon deketnya rel. Saya pun belum cek sound teman-teman, jadi juga penasaran. Kita pakai, untung speakernya ini cocok teman-teman, kita pakai legacy 6 in ya, yang 6 in. Oke, seperti apa suaranya ya, kita pakai legacy biar nggak penasaran. Kita langsung cek sound teman-teman ya, cek sound ini. Semoga masuk ya teman-teman. Oke. Kita cek sound. Untuk volume power kita cuma pakai di jam 9 ya teman-teman. Jam 9. Untuk volume mixer nanti kita sesuaikan teman-teman. Oke teman-teman, untuk lagunya kita pakai DJ Sahara Beats ya. Dari Famos Audio, Famos Audio channel teman-teman. Oke, kita langsung play ya.
Ini untuk atasnya, teman-teman. Audio. The mist is of soul. Support by Kartika Penda Channel. Untuk volume subwoofer kita segini aja ya, teman-teman ya. Nah, segini ya. Untuk spek 6 ini lumayan, teman-teman. Lumayan. Support by Kartika Penda Channel. Suaranya lumayan, teman-teman. Untuk kelas miniatur pelajar masuk. Pikirnya kenapa yang kan teman-teman saja. Pikirnya kenapa yang kan teman-teman. Waduh. Sobek teman-teman. Anjay, buk kebun teman-teman. Aduh, nih lihat nih. Buk kebunnya dapat korban teman-teman. Aduh. Kalau si bocil tahu nih pasti marah nih. Aduh, satunya juga teman-teman. Aduh.
ini. Aduh. Anjay bu kebun nih, anjay bener. Aduh, dua-duanya sobek teman-teman. Nih, dua-duanya sobek. Ini satunya juga. Anjay, speaker legacy kena mental. Kena mental sama bu kebun teman-teman ya. Asem. Oke teman-teman ya, mungkin cek soundnya cukup sekian dulu. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua, walaupun legacy kena mental teman-teman. Anjay, anjay. Ini, aduh, dua-duanya lagi. Aduh, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.